Salah satu penggawa timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, harus absen dari Persela Lamongan Liga 1 2018 demi bisa menjalani ujian nasional tahun ini. Gelandang berusia 19 tahun itu mengaku sangat bersemangat mengikuti UN di hari pertama. Gelandang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, terpaksa harus absen dari Persela Lamongan di Laga 1 2018 demi menjalani ujian nasional di SMA Negeri 7 Kota Malang, Jawa Timur. Meski tegang, pemain berusia 19 tahun mengaku tetap bersemangat menjalani ujian nasional agar bisa meraih nilai maksimal dan lulus tahun ini. Sadil mengaku keputusannya absen dari tim untuk fokus menjalani ujian nasional telah mendapatkan dukungan penuh dari jajaran pelatih dan manajemen Persela Lamongan. Meski selama ini pemain kelahiran Sulawesi Tenggara kesulitan untuk membagi waktu belajar dan menjadi sepak bola profesional, ia mengaku tetap memprioritaskan pendidikannya. Sulitnya itu ketika ada laga penting bagi saya untuk bisa hadir di Persela, sama ujian sekolah di sini, kayak gimana ya, itu menurut saya sangat bimbang, terus pusing juga, terus mana laga yang mau saya hadapin ini penting juga, mana sekolah penting, jadi saya bingung milih sepak bola apa, milih pendidikan. Okay. Tapi saya berpikir sendiri bahwa biar dimanapun pendidikan lebih penting ketimbang apapun. Sementara itu pihak sekolah mengaku selama ini tetap berusaha memberikan ruang bagi Sadil untuk bisa maksimal dalam proses pembelajaran baik di sekolah atau kala dipanggil member timnas Indonesia. Ya, untuk anak-anak yang memiliki kompetensi skill yang cukup tinggi seperti itu, kita memang menyadari ya. Jadi kognitif itu memang agak kurang daripada apa itu keterampilannya, skillnya seperti itu, kami menyadari. Tapi untuk Sadil ini memang anaknya sangat disiplin, baik dan santun. Untuk tugas-tugas yang dia kurang memenuhi, itu memang harus dikerjakan di rumah dan nanti tugasnya bisa di-emailkan, bisa ini terhadap guru-guru yang belum memenuhi tugasnya. Bisa jadi kita fleksibel untuk anak-anak yang punya keterampilan khusus seperti itu, apalagi dia punya kualitas yang sangat baik ya, itu sampai jadi tim nasional. Sejauh ini di Liga 1 2018, Sadil baru absen dalam laga Persela melawan PSM Makassar Jumat kemarin. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.